Punten, Cak. Ini Lilis cuma bisa ngasih masukan aja, Cak. Lebih baik Cak sih jangan ambil keputusan kalau lagi dalam keadaan emosi. Cak, gimana kalau kita teh ke tempatnya Eda aja, Cak? Kita tanya sama dia, maksudnya Eda itu apa? Kalau ke sana bisa-bisa malah dimanfaatin sama Eda, Lis. Kamu teh kayak enggak tahu Eda aja. Makin gede nanti beritanya. Ya juga sih, Cak. Tapi daripada begini terus. Kenapa, Cak? Saya mau nanya sama Bu Yola. Aduh. Jangan atuh, Cak. Jangan ke tempatnya Bu Yola. Kan belum ada kepastiannya, Cak. Lagi pula, belum tentu kan kalau Kang Akum itu beneran sama Bu Yola. Ini mah pasti bener, Lis. Dari dulu saya tuh udah curiga. Cak, tenang. Jangan emosi. Istighfar. Jangan mikir aneh-aneh dulu. Astagfirullahaladzim. Tenang, Cak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Udah, Cak. Cak, Sita tenang. Ya. Gini, Cak. Kalau Cak Sita udah tenang, punten ya, Cak, punten. Lilis harus pamit dulu. Soalnya udah mau zuhur. Anak-anak teh udah pulang sekolah. Tapi nanti kalau CSI butuh cerita sama Lilis, telepon aja. Terima kasih ya, Lis. Sama-sama, Cak. Ya udah, Lilis pamit dulu ya, Cak ya. Udah jangan mikir yang aneh-aneh, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.